Hai semuanya, jumpa lagi dengan Hendrik Sandria di sini. Hubungi saya di 083-114-508-614 atau 081-337-590-614 untuk pemesanan mobil baru Toyota. Oke, kali ini saya akan memperkenalkan all new Toyota Race yang tipe G Turbo ya. Jadi Race itu kan ada 3 tipe, nah ini adalah tipe yang kedua. Jadi kalau tipe pertama itu 1,2G CVT, ada manual matic, terus kemudian tipe yang kedua adalah tipe turbo G, manual matic, kemudian tipe GR Sport. Semuanya matic dan GR Sport ya. Nah, ini adalah tipe yang G Turbo Matic. Oke, langsung saja. Warnanya kebetulan adalah warna grey. Nah, grey-nya seperti ini ya, para pemirsa semuanya. Nah, tampak depannya kita bisa lihat sudah ada fog lamp-nya, kemudian dia lampunya sudah LED untuk jauh pendek ya. Kemudian grill-nya seperti itu, terus kemudian untuk yang di sininya dia warnanya adalah hitam ya. Oke, ini tampak depannya, terus tampak sampingnya. Nah, velgnya motifnya adalah seperti ini. Untuk ukurannya sendiri adalah ukuran 16 velgnya. Kita bisa cek untuk ukurannya itu adalah 17. 205 60 R17 94H. Jadi velgnya 17 ya. Velgnya 17. Sorry, tadi saya salah. Dan motifnya adalah seperti itu untuk motif velgnya. Dan kemudian ada logo turbo yang di sebelah sini. Kemudian talang airnya dia sudah terpasang, kaca film juga sudah dapat lengkap ya. Kemudian tuh bagian belakangnya adalah seperti ini. Jadi ada tulisan G di sini ya, ada tulisan G di sini. Ini yang untuk tipe G. Race yang tipe G, oke. Dan sudah ada kamera mundurnya dan sudah dilengkapi juga dengan sensor parkir 2 titik. Ada tulisan race yang di sebelah sini. Oke. Untuk antenanya sudah shark fin antena ya, atau sirip ikan hiu. Dan sekarang kita langsung buka saja untuk yang di sebelah sini, area bagasi. Nah, kita bisa lihat, nah untuk yang tipe G seperti ini pemirsa ya. Gelap ya. Kemudian untuk yang di sini kita bisa lihat ban serepnya sama seperti yang terpasang ya. Jadi velgnya sama persis, ukurannya 17, warnanya bermotif yang ya ini, agak-agak silver gitu warnanya. Oke, ini untuk yang area belakang. Dan terus sekarang kita akan menuju area interiornya. Jadi untuk tombol lock unlocknya di sini ya. Jadi tempel sekali dia locking, tempel lagi dia akan unlocking. Nah, ini kebetulan sudah mendapatkan bonus tambahan sarung jok ya. Jadi kalau untuk jok aslinya sendiri itu dia kain, ada garis merahnya di sampingnya begitu. Nah, seperti garis merah yang seperti ini ya. Jadi ini sudah kebetulan kita ada program untuk aksesoris tambahan sarung jok, dan ini sudah dipasangin sarung jok sama tambahan karpet dasar. Nah, untuk yang ininya dia sudah auto retract ya, spionnya sudah lipat elektrik. Kemudian untuk pengatur kacanya juga sudah elektrik. Nah, power window sama window locking. Dan dia ada TRC atau traction control. Kemudian di sini ada steering switch-nya, jadi ada tombol power juga di sebelah sini ya. Oke. Dan langsung saja coba kita hidupkan mobilnya. Oke. Nah, kita hidupkan mobilnya. Kita hidupkan dulu lampunya. Nah, untuk lampu bajanya ini warna kuning ya, pemirsa. Dan kemudian yang di sini nih, kita bisa lihat nih menu-menunya apa saja. Oke. Jadi ada tailing, ada M Toyota, USB, radio, sama audio. Oke, terus kita coba ke tombol ininya. Sistem. Jadi ada general, regional, connectivity, user interface, sama dual zone ya. Jadi Bluetooth, tailing juga sudah dilengkapi di sini. Dan kemudian ini transmisinya PRND SM Plus Min. Nah, jadi sudah matic yang bisa Tiptronic ya, atau kita bisa pilih manual gigi satu atau duanya. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Hill Start Assist. Nah, sementara itu untuk yang ininya, untuk uraian singkatnya ya pemirsa. Nanti lebih lengkapnya kontak saya di 083-114-508-614 ya. WhatsApp saja, nanti akan saya jelaskan lebih detail. Oke. Itu dulu, terima kasih dan sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Bye, thank you. Nah, tambahannya AC-nya juga sudah digital ya pemirsa. AC-nya digital ya. AC-nya digital, pengatur suhunya juga sudah digital. Kemudian ada resirkulasi udara, ada maksimum cool juga sudah lengkap ya. Oke. Oke, thank you.